Rafael Tan mengaku kaget dituding sebagai pria simpanan Inge Anugrah. Kasus retaknya rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah mendadak menyeret nama anggota boyband Smash Rafael Tan. Beberapa waktu yang lalu Rafael Tan sempat diisukan sebagai pebinor di rumah tangga Ari Wibowo alias selingkuhan Inge Anugrah. Seperti diketahui bahwa pihak Ari Wibowo memastikan jika sang klien menggugat cerai Inge Anugrah karena yang bersangkutan telah berselingkuh. Mengetahui bahwa dirinya dituding sebagai pria simpanan Inge Anugrah, Rafael Tan pun mengaku kaget. Rafael Tan menyebut dirinya baru dua kali bertemu dengan istri dari aktor senior itu. Hal itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube Melanie Ricardo belum lama ini. Kendati demikian, Rafael Tan merasa kasihan dengan Inge Anugrah yang diisukan selingkuh dengan dirinya di tengah proses perceraian dengan Ari Wibowo. Sementara itu, Rafael pun mengatakan dirinya tak mau memanfaatkan momen tersebut untuk menaikkan namanya. Bahkan dikatakan Rafael, dirinya tak mau membahas soal isu tersebut jika diundang di acara. Sedangkan setelah gosip itu keluar, Rafael Tan mengatakan hingga kini belum sempat bertemu dengan Inge Anugrah. Ia pun merasa sungkan karena Inge Anugrah tengah menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.